Balik lagi ke Dapur Maxim bersama saya Chef Mega dari Yake Bistro. Hari ini kita bakal masak-masak resep yang gampang-gampang banget tapi tetap enak, yang bakal jadi favorit buat keluarga kalian di rumah. Nah, hari ini kita punya sesuatu yang spesial di bulan Februari ini karena saya akan masak bersama produk baru Maxim yang bagus banget, yaitu tadaa, Maxim Eclipse. Kita mulai masak. Untuk yang pertama saya bakal bikin kuah steamboat. Nah, untuk bahan-bahannya yang pertama di sini saya punya yang namanya lobak. Terus di sini ada wortel. Ini wortelnya saya pisah jadi dua. Sebagian ada yang untuk nanti steamboatnya. Yang ini saya mau pakai untuk bikin kuahnya. Nanti Sobat Maxim bisa lihat caranya. Karena yang terpenting dari proses memasak steamboat adalah pembuatan kuahnya. Nah, bahan utama pembuatan kuah steamboat itu adalah ceker ayam. Karena kita akan mengeluarkan kolagen dari si ayam ini ya. Sekarang kita bakal pakai Dutch oven untuk bikin kuah steamboatnya. Pertama-tama saya bakal turunin 2 sendok makan minyak goreng. Sekarang kita bakal numis bawang dulu. Ini tuh supaya kaldunya nanti jadi aromatiknya lebih keluar lagi, lebih harum gitu. Jadi kita perlu ngeluarin minyak bawang. Nah, ini saya pakai 1 sendok kurang lebih 2 clove garlic lah ini. Kita tumis sampai harum. Kita bakal bikin minyak bawang karena ini bakal bikin kuah kalian lebih harum banget. Sampai tetangga-tetangga bisa cium deh kalau sampai pintunya dibuka. Kalau sudah, saya bakal masukin wortel. Nah, ini untuk sayurannya, nanti kita bikin sampai agak caramelized kalau kita bilang. Nah, kalau orang-orang nggak tahu, nanti dibilangnya gosong tuh. Itu bukan gosong ya, itu yang nanti bakal ngeluarin kuah di kaldunya itu lebih kayak mantep gitulah. Sama lobaknya. Jangan banyak digaruk, biar bagian bawahnya bisa caramelized. Nah, ini kalau bagian bawah dari pancinya tuh ada kayak item-item itu, jangan takut, itu bukan gosong ya. Itu begitu kita diglaze pakai air, itu akan keluar semua kaldu. Bakal bikin kaldu kita bakal lebih enak. Dibiarin dulu sebentar. Kalau sudah mulai kecoklatan sayur-sayurannya, saya bakal masukin untuk ceker ayamnya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita deglaze ya. Deglaze itu artinya memasukkan cairan liquid. Ini boleh, biasanya orang pakai stok lagi, tapi saya pakai air aja karena kita udah pakai ceker. Kalau sudah kayak gini, sisa kita tutup, kurang lebih masak 1 jam supaya kaldunya benar-benar keluar. Nanti airnya kalau sudah reduce, baru ditambahin lagi sesuai kebutuhan. Jadi setelah 1 jam merebus bahan-bahan tadi dengan api kecil, kita bisa lihat kaldunya udah kental banget, rich banget. Jadi dia itu sudah warnanya putih gitu karena kolagen dari chicken feet-nya itu alias kaki ayam ini udah keluar semua di kaldunya ini. Terus plus juga rasa manis ya, rasa rich itu dari radish atau lobak ini dan wortel ini udah keluar di kuahnya. Nah, ini kita bakal angkat karena nggak bakal dipakai di steamboat-nya, cuma pakai kuahnya aja. Cuman kalau lobak sama wortelnya, jujur rasanya itu sudah kayak sepol gitu. Jadi kalau dimakan juga kayak udah nggak terlalu enak. Kenapa? Karena kayak rasanya udah keluar semua ke dalam kuah ini. Oke, kalau kita udah angkat semuanya, singkirin dulu. Terus kita bakal mulai
untuk masukin bahan-bahannya. Yang pertama saya bakal masukin si bakso ikan ini. Pelan-pelan aja ya masukinnya, saya nanti nyiprat kalau enggak. Nah, ini saya pakai bakso ikannya yang udah enggak amis gitu. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang bikin bakso ikan sendiri atau bakso ikannya agak amis, nah itu ditambahin irisan jahe 2 atau 3 iris nggak apa-apa, itu bakal ngilangin bau amisnya. Cuman ini saya nggak bakal tambahin jahe karena udah nggak amis, tadi saya cium. Kita biarin mendidih dulu. Sambil tunggu mendidih, saya bakal nambahin beberapa bumbu. Saya bakal tambahin totole. Saya pakai kurang lebih 2 sendok teh karena ini sup ya, jadi pakainya agak banyak karena berkuah. Terus kasih garam 2 sendok teh juga. Nanti dirasa lagi, jadi sesuai selera aja mau asinnya seberapa. Saya bakal tambahin sedikit merica dan bakal tambahin sedikit gula, kurang lebih 1/4 sendok teh buat ngeluarin lebih encens rasa manis dan taste dari kuahnya itu. Oke. Kalau udah kayak gini, tambahin wortelnya karena wortel itu lama masaknya. Jangan dibarengin dengan sayur-sayur lainnya. Nanti kalau mau pakai ganti nih, aduh chef kurang suka tuh wortel, maunya pakai sawi daging, sawi putih sama yang lain aja. Oh nggak apa-apa, sayurnya bebas aja sih sebenarnya. Intinya sebenarnya yang mau saya ajarin di sini tuh gimana sih cara bikin kaldu yang enak buat steamboatnya. Kalau ini udah mendidih kurang lebih 1 menit, saya bakal turunin kembang tahunya dulu. Terus dilanjutin sama batang sawi. Terakhir kalau udah mateng, sisa mau ditiris, mau dimakan, baru diturunin untuk daun sawinya. Karena ini paling gampang mateng. Kalau terlalu mateng, dia bisa kayak terlalu lembek, terus kayak berlendir gitu. Itu teksturnya nggak enak banget buat dimakan sih. Jadi, kalau wortelnya itu udah lembek, dan bakso ikannya ini udah kayak ngembang-ngembang kayak gini, ini artinya kita udah siap untuk masukin kembang tahu. Kembang tahunya dulu ya. Terus kita masukin juga sawi, tapi yang bagian batang dulu ya. Oke. Kalau yang di rumah suka makan jamur, mau tambahin jamur es, jamur kuping, jamur shimeji, jamur-jamuran lah, boleh banget. Itu dituruninnya saat seperti ini ya, saat-saat sekarang ini turuninnya. Terus kalau misalnya ada tuh yang suka banget sama hipio, jangan pakai kembang tahu kalau mau pakai hipio ya. Berarti kita skip kembang tahunya, terus kita rendam hipio. Hipio itu kan bentuknya kayak kerupuk gitu kan, sisa direndam air panas, terus dicuci-cuci dikit, habis itu dipotong-potong seukuran segini-segini. Terus habis itu udah dicemplungin, masuk deh, sama seperti saatnya kita masukin kembang tahu. Terus ini kita tunggu dulu sampai mendidih. Nanti kalau sudah mendidih, baru kita tambahin sawinya. Saya tuh suka nambahin minyak wijen itu belakangan. Kenapa taruh di belakangan? Karena ini trial and error pribadi ya. Kalau saya taruh di awal-awal, baunya itu lebih hilang, mungkin nguap ya, karena kita masak terus dia mendidih. Tapi kalau misalnya kita taruh di belakangan, itu baunya lebih kayak top banget gitu lah. Kayak menggelegar baunya gitu, minyak wijen banget. Ini sambil tungguin kayak gini, nanti sebentar sebelum disajin, saya mau coba dulu kuahnya, siapa tahu kurang asin atau kurang apa. Tapi tunggu dulu terakhir aja, karena kalau sekarang udah di taste, airnya kan reduce nih kalau mendidih-mendidih terus. Nanti bisa terlalu asin kalau kita pasin garamnya sekarang. Jadi kalau sudah kayak gini, ini kan kembang tahunya udah lunak ya. Kita kecilin dulu apinya. Kita cek kembang tahunya.
Oke, udah lembut, bisa dimakan. Saya akan rebus sedikit lagi karena ini masih ada yang, kalau warnanya masih coklat tua gitu bagian ujung-ujungnya, itu berarti perlu direbus sedikit lagi. Kita mau semua warnanya putih. Terus kalau orang dulu-dulu ya, kembang tahu ini suka direndam sama cairan kansui, katanya supaya lebih lembut. Tapi kalau saya nggak menyarankan, mending direbus aja sampai lembut, karena cairan kansui itu nggak bagus buat kesehatan. Bentar. Okay. Nah, kalau sudah kayak gini, berarti udah siap nih, udah bisa. Saya cek yang lain, kembang tahunya. Oke, sudah oke. Kalau udah kayak gini, kita boleh cobain kuahnya. Karena abis ini kita bakal tambahin sawi ijonya, terus kita udah selesai di sini. Oke, saya bakal tambahin garamnya lagi. Kalau tambahin garam 1 sendok teh. Terus tambahin totole 1 sendok teh juga. Kalau tingkat keasinan itu kan masing-masing orang seleranya beda ya. Jadi kalau mau lebih asin atau gimana, pokoknya dirasa aja, dikasih garam dan bumbu-bumbunya itu secukupnya aja ya. Kalau sudah kayak gini, kita tambahin sawinya. Kalau yang suka banget bawang putih, boleh ya. Boleh banget tuh kalau mau tambah cincangan bawang putih pas mau di serving, boleh banget. Supaya berasa kayak di restoran-restoran steamboat kan. Kalau saya sudah rasa cukup sih dengan bawang putih yang tadi di awal itu. Kayak gini, kita biarin mendidih dulu sedikit. Sampai sawinya ini hijaunya udah hijau tua semua, pertanda dia udah mateng. Nah, kalau warna sawinya udah kayak gini, berarti dia udah mateng. Jadi ini steamboatnya udah siap dinikmati ya, sudah bisa disajikan. Jadi kita matiin kompornya dulu. Kalau mau dibikin keep warm, boleh juga pakai api kecil ya. Jangan lupa, kan kita mau cuci tapi tunggu sampai dingin dulu, terus kita cuci, terus harus langsung dikeringin supaya bisa tahan lama. Jadi nanti kalau lebih bagus lagi ya, kalau habis kita keringin tuh supaya nggak lembab, kita gantung aja, jangan ditaruh kayak gini. Biasanya kan kadang kalau ada lemari-lemari yang masih lembab karena dibawa pencucian atau apa, nanti sayang wajannya bisa nggak tahan lama. Terus kalau bagi sahabat-sahabat Maxim yang mau beli produk ini hanya dijual eksklusif di Tokopedia. Nama store-nya adalah Maxim Official Store. Kita udah selesai masak hari ini bareng Dapur Maxim. Kita bakal ketemu lagi di Dapur Maxim dalam resep-resep lainnya bersama saya, Chef Mega. Sekian, terima kasih.